Bokua Toriosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Toriosan di channel YouTube gue. Kali ini gue akan berbagi informasi ataupun sharing sedikit ya tentang apa itu Bitcoin dan bagaimana cara mendapatkan Bitcoin. Ada yang udah tahu? Ada yang udah tahu? Pasti banyak yang belum tahu ya. Bitcoin adalah mata uang digital era terbaru saat ini. Cari duit aja sekarang gampang coy. Tinggal pakai aplikasi penambang Bitcoin ya. Zaman sekarang udah modern. Nah, untuk mendapatkan aplikasi ataupun untuk mendapatkan Bitcoin ada dua cara guys. Cara yang pertama adalah lu harus nambang pakai aplikasi penambang Bitcoin. Adapun cara yang kedua, lu harus deposit ke bank. Caranya, lu beli Bitcoin di bank. Satu Bitcoin sekarang sih kursnya 150 juta. Duit siapa, Bray? Kalau lu nggak punya duit, ya udah, gue saranin lu download aja aplikasi penambang Bitcoin ya. Nah, sarana penunjang ataupun aplikasi penunjang supaya lo bisa bermain Bitcoin adalah lo harus punya yang namanya dompet Bitcoin. Ibarat kata lo punya duit, kalau lo nggak punya saku, nggak punya dompet, lo mau taruh mana duit? Tercecer-cecer kan? Nah, bisa kalian cari aja di Play Store namanya Bitcoin VIP. Sorry, ini siapa tadi habis nyari ini? Bitcoin VIP Indonesia. Sip. Langsung kalian install, guys. Kita buka. Kalau lo nggak punya dompet Bitcoin, ya lo nggak bisa main Bitcoin. Lo mau taruh mana dompet ini Bitcoinnya? Nah, ini tampilan dari Bitcoin VIP. Apabila kalian udah download, install, kalian langsung sign in. Ingat ya guys, sign in-nya ataupun registrasinya sesuai KTP. Jadi harus real, karena ini berhubungan dengan duit. Giliran duit aja. Bener. Saldo gue masih 0 BTC guys, karena belum gue kirim dari aplikasi penambang Bitcoin yang lain. Slow lah, slow, karena gue juga masih baru. Kita sama-sama belajar, bye. Kalau udah sign in, untuk mengetahui bagaimana kurs ataupun nilai satu Bitcoin itu berapa di Indonesia, kalian klik aja spot market. Pada tampilan layar di atas, paling atas ini ada BTC IDR, artinya Bitcoin Indonesia dalam rupiah ya, 154 juta. Wow. Pernah akhir-akhir kemarin itu nyampe 190 juta guys. Sumpah gue nyesel banget gak tahu Bitcoin dari zaman dulu. Kawan gue aja udah beli Bitcoin ya, tahun berapa, tahun kemarin-kemarin beli 300 ribu, entah dapat berapa Bitcoin. Nah, dijual pada tahun ini dapatnya 8 juta bray. Mantap kali ya. Iyalah mantap, masa gak mantap. Kini kita kembali ke aplikasi penambang Bitcoin. Salah satunya gue ada BTC Click. Bisa kalian download aja langsung di Play Store ya, BTC Click. Sebenarnya banyak aplikasi penambang Bitcoin bisa kalian pilih di Play Store. Tapi kali ini gue akan bahas apa itu BTC Click ya, karena sangat mudah kerja. Sudah install? Langsung kita klik open. Apa itu di dalamnya? Ini dia tampilannya. Kalau sudah diinstal, langsung kalian klik pojok kanan atas baris 3 ini. Nah, di sini kalian harus sign in terlebih dahulu, Bray. Sign in harus real juga ya. Kalau udah sign in, langsung kita ke cara kerjanya. Cara kerjanya gimana sih, Om?
Cara kerjanya lu jual HP lu dapet duit. Oh bukan lah, bukan gitu guys. Kita klik serve ads. Kalau kalian udah sign in ya, serve ads. Ah, ribet. Serve ads itu apa sih? Surfing, selancar. Ads, advertisement, papan iklan. Jadi selancar pakai papan iklan, guys. Bukan, bukan, bukan. Kita menjelajah iklan, ya. Ini tampilannya ada 7/15. Apa sih ini? 7/15 ini artinya 7 iklan sudah gue klik. Barusan gue klik tadi. Dan 15-nya belum gue klik, guys. Ini ada perbedaan yang kalau sudah diklik ada tulisannya kliket. Kliket, kliket ya, bukan pliket. Pliket mah ora tahu wadus wi pliket jenenge. Nih tampilannya. Langsung kalian klik aja iklan. Jeng jeng, apa ya yang keluar? Apa mie ayam, apa bakso? Atau jangan-jangan jodoh kali ya? Siapa tahu. Sorry agak loading. Nah, ini sudah keluar. Di pojok atas ada yang hitungan angka mundur. Apa yang keluar kira-kira? Tulisannya begini, guys. Ada hitung-hitungan 14 ditambah 6. Kalian harus mengisi ini. Kalau kalian nggak bisa ngitung ini, silahkan pakai kalkulator. Ataupun masih belum bisa, silahkan tanya aja sama emak, bapak lu, kakak, adik lu, tetangga lu. Kalau nggak sama tetangga, ini yang lagi lewat di depan rumah. Om, om, 14 tambah 6 berapa, om? Ya kali lu nggak tahu, sekolah belum. 14 tambah 6 berapa ya guys? Coba 20. Langsung klik submit. You have been paid 0,00003 MBTC. Artinya kamu telah dibayar 0,00003 MBTC. MBTC itu berapa ya? Kalian searching aja lah di Google perbedaan MBTC, BTC, bla 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 bla. Nah, kalau udah kayak gini, balikin lagi. Lo klik iklan lagi yang lain. Gampang kan? Daripada lu main game nyampe malam ya, ngabis-ngabisin kuota. Apa sih ini? Sorry guys, ganggu. Langsung ke iklan selanjutnya kita klik. Di sini ada 20 second, artinya 20 detik iklannya. Tampilannya beda-beda guys, karena iklannya banyak. Nah, kalau loadingnya lama berarti jaringannya lagi error atau lagi susah sinyal. Atau kalau loadingnya nggak jalan-jalan ya berarti lo nggak punya kuota, lo harus beli kuota dulu, Blay. Gimana sih? Sudah ada hitungan mundur, 4, 3, 2, 1. Breh. Nah, ini hitung-hitungan lagi. Yang suka matematika, silakan kalian aplikasiin di sini yang suka matematika. 19 ditambah 3. Berapa ya guys? Ma, 19 tambah 3 berapa? 22 guys katanya. Klik submit. Jeng jeng, ternyata benar guys. You have been paid 0,0003 MBTC. Kalau sudah kalian klik, silahkan kalian selesaiin ya. Kalian selesaiin prosesnya nyampe abis iklannya, nyampe full. Kalau sudah full, kalian tarik scroll bar-nya buat refresh. Otomatis di balance ini akan nambah menjadi
berapa gitu. Pokoknya nambah lah. Cukup mudah kan kerjaannya, cuman ngeklik-ngeklik iklan dibayar loh. Daripada dolanan game main nyampe bengi. Mending main Bitcoin nih, cuman ngeklik-ngeklik doang. Tapi slow lah, slow. Kalau lo mau dapat Bitcoin banyak, lo harus sabar. Kita butuh proses. Jadi lo kalau bukan anggap jangan nganggap lo download BTC Klik langsung dapat duit banyak ya. Semua itu butuh proses dan juga usaha, niat, doa. Oke, guys. Demikian yang dapat gue kasih informasi ke lo, yang dapat gue sharing ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bagi yang sudah nonton video ini, silahkan like, share, and subscribe. Itu ngamal lah ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.